Halo sobat HP Fokus, kali ini kami akan membahas cara untuk mengganti ukuran penyangga pengelok di HP Android OPPO A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Tapi jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya gulung ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan. Pilih pengaturan tambahan. Lalu pilih opsi pengembang. Selanjutnya gulung ke bawah layar opsi pengembang. Selanjutnya ketuk ukuran penyangga pengelok. Pilih ukuran pengelok per penyangga. Jika kita bisa memilih opsi yang tersedia yaitu 64 kilobyte, 256 kilobyte, 1 megabyte, 4 megabyte atau 16 megabyte. Terserah kita mau pilih yang mana. Atau untuk mematikannya, kita bisa pilih mati ini. Oke, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.